Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Wajo, 6 jam dari Sulawesi Selatan. Dan ini adalah hari pertama training eksekutif in-house training 7 awareness from good to great untuk perusahaan PT Energy Equity yang akan dilaksanakan hari ini sampai hari Sabtu besok. Saya percaya bahwa setiap perusahaan memiliki aset apabila pegawainya bisa menjadi pegawai yang great, bukan hanya good. Persoalannya adalah untuk memiliki pegawai yang great harus ada cara, langkah, hal-hal yang bisa mendobrak pola pikir, pola hati, dan pola jiwa setiap pegawai. Dan itu yang kemudian membutuhkan sebuah cara baru yang disebut dengan awareness atau kesadaran. Setiap orang ingin berubah, hanya saja membutuhkan cara yang efektif, dan 7 Awareness memberikan sebuah solusi, cara yang tepat agar menjadi pribadi di atas rata-rata. Saya bersama tim, ada juga istri saya, Bunda Dewi Munoni Yusuf, yang ikut dalam program ini. Semoga acara hari ini berhasil luar biasa dan mencetak pegawai di atas rata-rata. Saya Nana Kosim Yusuf, Pundur Kesadaran Indonesia.